Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Pembagian sembako gratis diserbu ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Gara-gara gas melon mahal, ibu-ibu di Tarakan menukar tabung gas 3 kilo ke tabung 5 kilo. Ratusan ibu-ibu di Kelurahan Huta Siantar Mandailing Natal, Sumatera Utara beramai-ramai mendatangi kantor pos untuk mengambil bantuan beras gratis. Khawatir tidak kebagian beras 10 kg, ibu-ibu ini saling berdesakan. Mereka bahkan rela berpanas-panasan. Meski sebagian dari mereka harus menggendong anak balitanya.